Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, yang karena rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan berupa kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat kita hitung lagi. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti jalannya. Dialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan kita semua, rahmat dari sekalian alam, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, hari demi hari, malam demi malam silih berganti. Begitu cepat tahun melemparkan bulan demi bulan. Di antara karunia Allah subhanahu wa ta'ala ialah ia memiliki waktu-waktu ketaatan untuk para hambanya, yang dimana waktu-waktu ini ada agar hamba-hambanya bersemangat, memotivasi mereka dan orang-orang yang taat agar berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan di waktu-waktu tersebut. Telah sampai kepada kita bulan Ramadan, atau bahkan kita sedang berada dalam bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang paling suci di antara bulan-bulan yang lain, waktu yang agung yang Allah istimewakan. Mengapa dikatakan waktu yang agung? Karena setiap waktunya adalah waktu yang berkah, bulan yang penuh dengan ampunan dan pengampunan dosa, yang di dalamnya diwajibkan atas kita semua sebagai orang-orang muslim untuk berpuasa, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, demikian agar kamu bertakwa. Yang di dalam bulan itu juga terdapat bulan yang lebih mulia daripada 1000 bulan, sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang pada bulan itu juga pintu-pintu surga dibuka dan kemudian pintu-pintu neraka ditutup, serta dibelenggunya syaitan-syaitan, sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mendapat kebaikan di bulan ini, sungguh dia telah merugi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya rugilah orang-orang yang mereka mendapati Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum dosa-dosa mereka diampuni.
Lalu bagaimana agar kita dapat memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan dan agar puasa kita tidak menjadi puasa yang sia-sia? Yang pertama, hendaknya semua amalan kita berdasarkan dengan ilmu. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata bahwasanya barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada kebaikan. Dan juga hadis diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Amal tanpa ilmu sama dengan sia-sia. Ilmu tanpa amal sama juga dengan sia-sia. Jadi sebagai seorang muslim, hendaknya kita melakukan sebuah amalan atau ibadah berdasarkan dengan ilmu. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan ibadah-ibadah kepadanya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tidaklah bisa kita lakukan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak taubat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Sudah selainnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, agar setelah bulan Ramadan kita dapat beramal lebih baik lagi dan meninggalkan dosa-dosa yang telah kita perbuat sebelumnya. Kemudian meninggalkan segala maksiat, termasuk berkata dusta, perkataan yang sia-sia. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, bertengkar, dan bertindak bodoh. Jika ada yang mengajaknya bertengkar, maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala perbuatan amal kita yang telah kita usahakan selama bulan Ramadan, yang telah kita upayakan dan kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Dan juga semoga Allah tidak menjadikan amalan-amalan tersebut menjadi amalan-amalan yang tertolak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.